Kapolres Lampung Barat AKBP Heri Sugeng Prianto SIKMH, kunjungi dua SPBU BBM satu harga yang ada di Kota Liwa dan yang berada di Kembahang, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Kunjungan Kapolres Lampung Barat pada hari ini, dalam rangka pengawasan rutin ketersediaan stok BBM yang ada, terutama BBM bersubsidi baik Pertalite maupun Solar. Pada kesempatan ini Kapolres AKBP Heri Sugeng menanyakan atas ketersediaan BBM yang ada pada pengawas SPBU yang mana dijelaskan ketersediaan masih cukup yang mana per dua hari mendapat pasokan 8 ton atau lebih kurang 8.000 liter Pertalite maupun Solar. Adanya antrian panjang yang sering terjadi dalam penjelasan petugas SPBU Renaldi. Kita datang ke SPBU ini dalam rangka kegiatan rutin kita yaitu melakukan pengawasan atas ketersediaan stok BBM yang ada, terutama stok BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun Solar. Dan alhamdulillah, tadi saya tanyakan kepada pengurus, ini Mas Dedi ada di samping saya, untuk sediaan masih mencukupi, yaitu per hari untuk Pertalite kurang lebih 8.000 liter atau sekitar 8 ton, dan untuk Solar juga sama per dua hari, Mas, ya? Jadi, sekali lagi, alhamdulillah, untuk sediaan BBM subsidi masih mencukupi untuk masyarakat di Kota Liwa ini, Mas. Suhartato melaporkan dari SPBU Liwa Lampung Barat. Dia bisa panjang itu, karena memang masyarakatnya satu-satunya POM di Liwa di sini, kan? Ada juga jauh jaraknya. Jadi seputaran Pasar Liwa, khususnya WM Ngaku, Sebarus, ke arah sini semua. Ini salah satu inisiatif SPBU ini kan sudah pakai dua jalur. Jalur yang di sebelah sana sama di sebelah sini. Ini sudah dua jalur, ini inisiatif kita supaya cepat antriannya, Pak. Tetapi masih panjang, Pak, ya? Masih tetap panjang, Pak. Jadi intinya ini kita nggak ada pengurangan, ya? Tidak ada pengurangan. Memang jatah subsidi itu kan untuk setiap daerah, setiap SPBU itu 8 ton. Pemerintah menyediakan 8 ton sehari. Ya, kalau sudah habis ya sudah. Selesai, nunggu besok lagi berarti, Pak. Begitu, Pak. Biasanya habisnya sampai jam berapa ini, Biasanya? Biasanya ini sampai habis, karena kita tadi mulai sekitar jam 8, jam 9, kemungkinan habis sore ini habis, Pak. Sampai 5, 6, sampai 8 jam lah, Pak. Setiap hari sampai jam berapa dia? Tergantung minyaknya datang, Pak. Kalau dia datangnya jam 6 pagi, zuhur itu sudah habis. Kalau dianya datang jam-jam 10 gini, kemungkinan jam-jam 2 nanti sudah habis, Pak. Oke, Bapak. Ada tambahan sedikit, Pak? Kurang paham itu, Pak. Jadi indikasi pressure nggak ada, ya? Nggak ada, Pak. Alhamdulillah kita sudah 2 bulan ini steril di sini, Pak. Tidak ada yang 2-3 kali balik, ya? Ada, Pak, kita di sini. Steril. Pasti selalu kita catat, Pak. Kita selalu kita catat, terus ATG juga kita gunakan. Gitu kan. Berapa ya, Mas? Jam 8, jam 9, ya? Jam 9, 8 ton. Ini belum habis, ya? Belum, Pak. Ini sudah siang. Tapi tidak ada permasalahan, Pak, ya? Alhamdulillah. Mereka sudah ngantri, tapi dapat solar. Cukup. Alhamdulillah dapat. Kalau yang nggak kebagian, ya sudah. Tidak ada pengawas, Pak siapa tadi? Pak Iwal. Pak Iwal sebagai pengawas sambil dia memanggil kita juga, karena terjadi dari sini, ya. Mengantisipasi tidak ada kendaraan yang bolak-balik, ya, kan? Karena kemudian ada tujuan tertentu, ataupun yang tangkinya mungkin dimodif, ya. Jadi kelihatan namanya truk itu, katakan truk yang oleh truk apa itu, damper itu berapa itu, berapa liter itu? Itu kalau dia standar 200. Kosong, Pak? Iya, kosong. Tapi nggak pernah ditemukan sampai 300 liter, ya? Enggak. Kalau ya, kalau nggak wajar itu kan berarti ada. Iya. Nih, nanti Pak Iwan tolong cek, ya, kan? Iya. Bukan langsung segera lapor kita. Kalau di sini sih rata-rata mereka ini hanya nambah, Pak. Jadi dia misalnya dia untuk mobilitas di sini sama dia ngirim hasil bumi aja. Kalau dam-dam ini ya mungkin dia hanya untuk sampai Kau, sampai Lombok, sampai Krui biasanya. Kalau mencar nggak ada? Kalau mencar kita semenjak ikut dengan Bapak Polri puasa, kalau nggak salah, di Bukhari kita sudah stop semua. Tetap ada, Pak, tapi kita bantu hanya untuk
karena kita di sini masih banyak petani, kita bersolat tapi kita dasarnya surat-surat izin dari kita yang punya keinginan ya, Pak, masih gitu ya, Pak, iya, karena kita di sini masih banyak PKM, Pak, iya, sebenarnya gak ada masalah, gak ada kecolak, kan? Alhamdulillah, gak ada kecolak, gak ada kecolak, iya, alhamdulillah. Pompa ya, berarti, pompa? Pompa kita ada 4 unit. 4 unit, hidup semua? Hidup semua. Paling cepat satu aja ya? Iya. Yang sekolah pompanya? Iya. Ini udah ya? Ini, solar berapa pompanya? Kita nosenya, untuk yang subsidi kita dianjurkan dari pertamanya itu hanya 2 nose. 2 nose untuk view solar. Tadi? Tawet itu 4 nose, tapi yang kita aktifkan 2. Yang dua apa ini? Yang dua untuk cadangan aja, Pak. Cadangan? Ya, kalau misalnya terus apa namanya antrian terlalu padat, panjang juga. Kenapa? Yang itu kita mengurung. Ternyata tiba untuk satu bulan terakhir ini di atas jam 5. Jadi mendekati berapa lama itu waktu kencang? Hanya 1 jam. Setelah itu berarti langsung ini bisa on ya, Pak? Bisa aktif. Tadi ini masuk jam 9 sama jam 8. Masuk jam 9. Jam 9 yang tangki pertama, tangki sini dulu separuh, separuhnya bagi 2. Mulai operasi jam 10 ya? Iya, tadi. Jam 9, jam 9, setengah 9 udah operasi kan tadi. Kalau boleh ada
Thank you.